disebut orang yang pertama kali dibunuh oleh politik, namanya disebut di situ. Namanya tahu jiwa bijak. Sebelum lanjut ya, kita barang sudah depan, jadi kita kasih jalan dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Dari barang alat yang makan itu. Aduh, mungkin kawan-kawan yang ini bisa bagusan kalau apa di sini, baru nanti kita lanjut ke pemandu kedua lagi. Yang ku damba, yang ku nanti tiada. Mungkin bisa sedikit ya, musik dulu apa ya, musik. Boleh. Mungkin bisa kita kesediaan kawan Kirmos, main musik kita, main satu lagu kayak itu. Sambil kita publik sebentar. Iya, boleh. Dua ibuku. Kevin, musik. Dua ibuku. Thank you.
Dandut dong, dandut. Hai Mama Sio. Hai Mama Sio. Ayo, hai Mama Sio. Kakak mau berada ya, sambil makan aja, nanti kita lanjut ya.
menyampaikan terima kasih kepada yang berbakat nanti gagal terjadi. Kakak bisa kembali kondusif dan kita akan lanjutkan dengan materi yang akan dibawa ya dengan materi dua. Untuk itu kakak yang mengambil makan apa ini tapi buat perhatiannya sombong. Terima kasih. Nanti di sini baru kita menyanyi lagi. Mereka saya berbeda. Wah. Itu pengantar kawan-kawan, sambil kawan-kawan ke poin-poinnya tadi. Jadi ada tiga kawan-kawan harus berpikir lagi, ada tiga poin. Pertama itu sejarah, budaya, sama manusia. Ketiga poin adalah aktor, adalah pelaku. Manusia tidak bisa hidup tanpa sejarah atau pengalaman masa lalu. Jadi tidak bisa hidup tanpa namanya budaya. Karena jati diri sebagai manusia diberangkatkan dari latar belakang sebagai di mana dia hidup atau kebiasaan perilaku. Kawan-kawan kalau kenal tentang tokoh revolusioner, tokoh sastra Rusia, Taylor, sama Taylor, kemudian sama Anton Persson. Mereka punya pemikiran-pemikiran yang mereka tulis tentang revolusi perindustrian di Prancis sana itu. Kalau sorry, saya bawa kita ke sana, saya bawa kita ke Eropa, baru kita ke Papua. Dari sana tuh pemikiran-pemikiran itu maksudnya menulis tentang penyadaran. Jadi kalau atau dia menyadari apa-apa tentang musik. Tadi lebih berapa kawan kita tadi bilang kalau misalnya kita jalan seperti belum tidak memahami kebebasan rasmi kita yang berjalan di Afrika. Kemudian kalau kita ya anak-anak muda sekarang kenal tentang dunia rapper, dunia rapper seperti Tupac Shakur, DJ Khaled, Skitty. Itu jangan kita pandangan mereka dari satu posisi, dari satu posisi pandang, tidak boleh. Karena mereka itu di saat itu tuh ras identitas itu sudah tidak habis-habis oleh Amerika. Amerika tuh belum kosong yang diisi oleh banyak pendatang.
Jadi yang punya asli Amerika itu ras merah. Bukan orang Amerika. Paling banyak itu kan dari Cina, terus India. Indian. Itu kalau dari ras kulit merah itu mereka punya tempat, itu orang Papua yang punya tempat. Tapi lama-kelamaan kolonialisme itu berdasarkan mereka di datang dan membuat mereka tersingkirkan. Oh Papua, itu tadi kita di daerah kita di Latin, sekarang kita balik ke Pasifik. Di Pasifik ini kita lihat dengan yang namanya itu tahun 2020 yang kemarin ya, yang pas Bobby Bill itu mereka. Padahal itu di abad modern. Di abad yang sudah kenal yang namanya itu teknologi. Tapi mereka bisa berjuang untuk mereka. Kenapa kita tidak? Ayo kembali lagi ke sana. Itu saya ke Pasifik. Sekarang saya cerita ke Taiwan. Bernyanyi untuk hidup. Arul Gamis Arab dilahir pada tanggal 1 Juli. Seketika orang Papua hidup dalam genggaman, hidup dalam yang namanya itu hierarki, kalau bahasa baru nggak bahasa Italia atau Spanyol, imperium itu kerajaan. Hari ini dinyatakan kalau kita bisa lihat bahwa ya kita pun hidup di dalam yang namanya itu apa namanya absolut itu, jadi dari atas ke bawah. Kemudian dia coba untuk membangkitkan rasa nasionalisme terhadap situasi kita yang hari itu terjadi pada tahun itu terjadi di Papua. Dora ini menganggap negara kolonial ini menganggap bahwa itu bersekongkol dengan sikap itu korporat. Tapi sebenarnya tidak, karena tidak pernah temukan satu fakta yang menilai bahwa ini adalah bagian dari sikap itu korporat. Yang pada tanggal 1 Juli mereka proklamasi tentang pokok mereka di markas Pretoria. Ini kan terkena menemukan bukti bahwa dia adalah bagian dari mereka. Dia ini adalah musisi juga, dia ini adalah seorang antropolog yang mencoba untuk bagaimana membawa orang Papua ke dalam alam pikirannya orang Papua. Kalau di abad-abad sebelumnya kita tidak berpikiran alam Yunani, alam Latin, alam banyak yang kita lihat. Tapi dia ini membawa kita ke alam Papua. Tadi lanjut dari sini tadi di lagu yang almarhum Bapak Philip Karma, dia punya lagu favorit deh. Dia punya lagu favorit dia itu apa namanya? Hai Tanah Papua, Divide and Delivide. Kalau kawan-kawan tidak tahu, sumpah. Dia baik yang kelima tentang gunung pasir yang putih. Hai tanahku, Papua, kau tanah hidupku, ku kasih aku. Di baik yang kelima itu menceritakan tentang kekayaan alam Papua. Tadi kan korelasi antara musik ini dimaksud ke politik. Nah itu, di baik itu diceritakan tentang bagaimana kita tidak punya alam, kita bersama semua. Tapi kita ditindas, kita dibuat seperti hewan-hewan dia. Jadi ada 3 poin. Pertama, manusia, sejarah, sama budaya. Akumulasi dari 3 poin itu yang hari ini kita duduk di sini untuk merenung tentang bagaimana berjuangnya untuk diri. Itu adalah 3 poin penting dan hari ini kita datang duduk merenung tentang bagaimana orang Papua di pada zamannya Pak Almarhum dia ini. Itu 3 poin. Kawan-kawan sambil kita keluar sedikit dari
dari politik, dari budaya kita ke politik, sampai kita ke politik. Buku tentang nasionalisme ganda orang Papua, bukunya bukunya Mama Bernard Hedentarai, ini sudah tidak bisa diperceritakan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan orang Papua. Dan paling banyak dia menulis tentang bagaimana mempolarisasi apa musik itu kita dorong mempolarisasikan dengan politik. Ya. Kalau orang Barat itu tidak asing lagi dengan yang namanya itu Koreli. Ya, itu sudah asing. Orang itu tidak usul tidak asing lagi. Bahkan perjuangan itu pertama itu dia dari sana. Dari sana dikemari baru bahkan almarhum yang kita ini itu orang yang itu jadi penyakitnya itu yang berlaku udah mantan jepang pas kita dia mantan dua mantan jepang kayak seperti ini tinggal itu pulau lungku gitu jadi saya mau bilang begini sama kawan-kawan bahwa kawan-kawan kalau tidak bisa kawan-kawan kalau tidak menulis tidak membaca itu negara sangat bahagia sekali. Menulis dan membaca berarti maksudnya kita paham tentang Papua sejarah Papua itu. Kawan-kawan tidak bisa baca, tidak bisa menulis tentang situasi Papua. Itu ancaman besar untuk buat kita. Kayak tadi kebiasaan kita. Kita datang dari budaya. Sekarang ini kita berkaitan dengan hari budaya. Budaya kita yang kan kalau konjenera tidak itu ada berapa? Ada tujuh unsur budaya, pertama organisasi, religius, bahasa, terus kelompok masyarakat, sama apa lagi itu? Ada. Itu dong punya orang Indonesia dong punya tokoh pemikir dan ada semua khusus. Tapi kalau Bapak Arlap ini ajar dari kita untuk ini menyanyi dari pukul dongeng. Arolat di Mambesa Pulung Kekelima itu saya dengan bahasa dari saya tidak tahu sampai yang saya tahu karena itu tujuh suku wilayah ada dan ini penyanyi semua ini memang pantas sudah saya tulis sebagai Papua budaya banget, Papua budaya Papua pantas sekali iu kawan-kawan, jangan tiga lah kawan-kawan yang tiga tahu biasa juga yang tiga saya kawan-kawan macam pandangan terlalu serius kan yang saya tidak takut ini kawan-kawan kalau serius tidak takut ini kolerasi antara politik sama budaya itu adalah satu kesatuan yang harus dipisahkan karena teknologi itu kan di mana kebiasaan kolonial yang penting dan berkaitan nasionalisme. Kalau kita berkaitan dengan
Satu-satu nama Instagram itu sering ganti ke nama-nama penyanyi rap di Amerika Latin, di Indonesia, dan khusus di Indonesia Hasen. Saat-saat juga sama Indonesia Hasen. Karena Indonesia Hasen dilahir di tanggal 15 Agustus pas rumah Ibrahim. Dan di tanggal lain itu memang tanggal yang diindahkan ke saya. Tanggal yang dimana pernyataan antara Belanda, Amerika, Indonesia, tambah berbicara tentang Papua, berbicara tentang bahasa orang Papua. Jadi saya suka, maksudnya dia berbicara tentang kalian, saya suka itu. Jadi kita mulai dia, yang dia berbicara tentang dia, buat lirik kiri, yang dia kasih luar dia itu. Tidak bila jauh dengan orang. Kalau saya bilang, para musisi itu adalah imajinasi seperti Albert Einstein. Albert Einstein bilang begini, logika akan membawamu dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau imajinasi, dia akan membawamu dari satu tempat ke satu tempat. Itu Albert Einstein. Saya sudah pikir kata-kata. Dia bilang begini, sama seperti aroma. Hidup ini suatu misteri. Kalimat itu tuh membuat saya tuh sedang berpikir begitu. Saya ada satu saya ingat lagi itu. Jadi kamu seperti misteri begitu. Lama kelamaan kelihatan orang pokok itu. Kalau saya bisa bilang, dia punya apa? Dia punya bukunya Bapak Almarhum Philip Rana apa? Manusia setengah binatang apa? Saya kan itu orang setengah binatang. Itu sudah didefinisikan oleh Arnold. Sudah didefinisikan. Dan Arnold itu salah satu. Dia itu kalau bisa dilihat dari dia punya latar belakang yang jauh. Itu berangkat dari gimana itu setelah kita punya orang tua yang pertama kali mengenal tentang kondisinya di kita ikhlimir yang pada penetapan Malaysia tanggal 28 Oktober yang kita dengar tentang didai itu dari situ itu orang berada tentang pemikiran. Jadi kalau saya mengkaitkan tadi kan saya bilang tadi dari bapak saya Jehova, Ilahi, di Pasifik alat Yunani dan ada coba pemikiran alat Papua yang sangat kemarin. Kalau dari alat Yunani ini namanya itu Thales. Thales adalah bawa filsafat, jadi bawa dorang secara coba pemikiran yang sangat sampai masuk ke dalam pemikiran-pemikiran dan kemudian ini kapitalisme dan dalam macam bentuk penindasan di Latin sana sampai di semua di dunia. Kalau di Papua itu saya kira dengan orang dia agak sedikit ke sejarah tentang apa namanya peradaban orang Papua. Jadi tidak begitu jauh dengan peradaban orang Papua. Peradaban orang Papua itu ketika diseksionalkan mungkin pas banget di Belanda. Dan dia bilang begini, di atas batu peradaban ini, dia bilang apa bahwa ada apa kan? Di atas batu peradaban ini, aku meletakkan bagaimana? Di atas batu ini aku meletakkan peradaban orang Papua sekalipun dia memiliki manfaat pengetahuan Yesus Tuhan itu kenyataan kan? Kenyataan
itu kenyataan. Lukas NMB dimasuki KPK kemudian dibunuh oleh KPK, kenyataan. Karena kawan-kawan kecamatan paling banyak dari IG dan IG yang ini banyak 1000 itu ancaman buat negara. Satu bukti dari dalam dari batu berhadapan ini, satu bukti dari tulisan yang dibuat dari saya sendiri ini. PKK, tapi tanggung jawab apa ini? Tanggung jawab apa? Tapi menurut saya itu kolerasi antara politik sama pegawai ini. Kita orang Papua, kita bisa melalui kita sendiri. Saya ini tinggal dengan orang Jawa, saya ini saya perlu beradaptasi dulu. Tapi kalau saya ini tinggal dengan orang sendiri, dengan orang Papua, dari luar saya langsung baca, wuih, saya sudah main gak enak. Kita tinggal lah rumah di kakak. Nah, itu kebiasaan kita ya. Sekarang nanti kita bisa dibilang dengan budaya atau kebiasaan. Budaya itu kan, kalau secara otologis ya, maksudnya kalau secara otologis kita akan lihat dia itu sebagai kita pembina apa. Bukan kalau kebiasaan, dia akan jadi ngopi dan dia akan hilang. Kebiasaan itu jadi ngopi dan akan hilang. Tapi secara otologis, secara otologis itu adalah perasaan. Kalau kebiasaan dia akan hilang, dia akan hilang. Dia tidak stuck, tapi fleksibel. Dia fleksibel gitu. Dia gampang berdiri. Akhirnya sama yang orang Jawa, saya bisa tahu dia punya bahasa, dia punya itu budaya. Artinya, itu kebiasaan, saya harus belajar dari Indonesia. Sering waktu saya tidak buat yang mereka, saya kebiasaan akan hilang. Benar kan tidak apa-apa? Benar kan tidak? Antara rasa berdua. Itu kan. Maksudnya, dari situ tuh kita bisa lihat bahwa satu tugas saya kalau berbicara tentang karena ini tidak nyaman, tidak mungkin kita bisa terlepas dari kita bertugasan itu gitu. Kita lahir di mana yang mana kita lihat gitu. Bukan saya bersama mata-mata begini boleh, jadi nggak tuh kita. Kita tidak bisa lihat hal yang terjadi di depan mata. Adalah itu karena begitu terlihat kenyataan yang hari itu terjadi. Makanya di seluruh itu teman-teman Edi Mofu, Yosef Edrum, apa, Rumaini dorang itu untuk tangkulan, yang belum berkumpul tangkulis tangkulis budaya manusia berbahasa, itu kan berhasil. Nah, ini ada lagu satu yang 25 yang tentang apa, sanksi ya, kalau bahasanya pokoknya itu tuh terlalu dalam misalnya penyematan. Jadi itu dia mengajar kita ke alam pikir orang Papua. Kalau tanya sebelum mengajarkan Asa Minder, Desneder, orang ke alam pikir yang nanti. Tapi kalau orang mengajarkan saya untuk berpikir bagaimana orang Papua itu hidup, bagaimana kita sama Papua. Jadi itu apa? Jadi ada 3 poin. Pertama ini ada 3 poin apa tadi? Pertama budaya, sejarah sama manusia. Ini tidak bisa dipisahkan. Hari ini kita cari tentang tema atau dunia ini karena ada aktor. Aktornya sama manusia. Manusia ini hidup dari mana? Dari di latar belakang apa di sejarah? Di sejarah karena dibunuh di tempat kita kerja di sini. Dan ini di sejarah. Mulai dari budaya, mulai kebiasaan. Mungkin sebelum saya lanjut ini, saya bukan bertanya buat kawan-kawan. Kawan-kawan, ini kita diskusi di cerita di menarik hari ini, besok kita tidak bisa dapat diskusi atau cerita lagi. Nanti kita tunggu 41 lagi. Kan 41 lagi itu. 41 lagi, kalau kita cerita kayak gini. Saya buka ini, buka apa, buka ruang untuk kawan-kawan dengan pertanyaan. Mungkin sebelum saya lanjut dok, ada kawan-kawan yang bertanya begitu kan, oh sorry, maksudnya saya ini dapat termasuk saya sendiri gitu, kawan-kawan yang bertanya begitu kan. Mungkin sebelum saya lanjut kayak yang berarti lebih dulu lebih radikal lagi, lebih radikal lagi gitu. Budaya itu radikal kawan-kawan. Kenapa saya bilang radikal?
karena ketika setelah dunia budaya, satu nasionalisme itu lebih besar dibandingkan satunya patrialisme itu lebih besar dibandingkan satu nasionalisme. Patro atau patris, cinta akan tanah air, itu lebih besar dibandingkan satu nasionalisme. Jadi saya pernah korban buat kerjanya yang cerita lagi dia itu yang berada lagi ini. Kalau karena salah nanti tadi ada 3 poin sejarah, budaya, manusia. Kemudian sama-sama dia punya disebut dengan aktor. Kalau aktor itu dalam hubungan internasional itu artinya ini di apa ini harus diukur dengan namanya itu teori di konstitusi. Ketiga ini tuh aktornya ini ketiga ini adanya aktor berarti ada yang sebab akibat gitu win solution ada apa namanya ada dia punya jalan keluar ya harusnya ada keluar. Kalau masih dapat jadi anak
diincar dengan dimakan rasa nasionalis ke patriotisme mulai diincar dan naik. Negara mentahkan dari mana militer besar-besar itu dari Papua yang tadi kalau kita itu dari kita operasi apa ya daerah dong itu yang baru yang militer ya operasi bomba gitu dari yang gini kan ada ini operasi yang mau beri dua menit bukan yang pada tahun itu bukan yang mana yang pada tahun itu 84 itu iya itu banyak sekali operasi itu. Nah ini kawan-kawan jadi dia punya kesimpulan tuh tadi tadi ada tiga poin punya kesimpulan solusinya apa gitu ketika kita tahu kita bisa berbudaya kita paham tentang kita punya sejarah kita paham tentang kita manusia sendiri lalu kiri banyak kita mau apa gitu ewa kita tuh bikin dapat dulu oleh KPO jadi ada tiga poin tadi itu kesimpulan itu ada empat poin terakhir itu kita harus ketika kita tahu itu kita mau apa mungkin sekian dan terima kasih kalau mungkin bahkan sama kalau bisa terlalu banyak bicara tentang hal-hal sama-sama ya ini saya tidak mau tapi itu saja paruhan untuk berpikir lebih kritis saja paruhan untuk berpikir lebih dalam paruhan berpikir tentang kalau kita baru kemarin ya baik kita beri aplaus yang meriah sekali untuk dia dan ini kita akan mengawali ini. Terima kasih. Papua. Anjay. Tadi kawan-kawan tadi masuk bertawa kayak demokrasi. Sudah semua kita pikirin dulu. Aduh, busi lagi di warung kamu. Ya baik. Jadi tadi kawan-kawan tadi sampaikan. Jadi dimulai dari dunia barat terus ke Pasifik, baru masuk ke kita di sekarang jadinya generasi apa di Papua kalau dijelaskan banyak sekali dijelaskan bagaimana korelasinya dengan politik juga segi budaya segala macam dan itu punya tiga poin tadi budaya sejarah dan manusia kalau tadi sempat di awal kawan Evi bilang musik itu punya korelasi dengan politik kalau kawan-kawan punya bilang budaya sejarah dan manusia itu tidak dapat dipisahkan kawan-kawan mungkin untuk mendefinisikan itu kita bisa cerita-cerita dulu sedikit dong dan cerita-cerita sedikit jadi mungkin ada yang merasa masih penasaran kah atau mungkin ada yang mau berbagi cerita tentang mungkin lu punya pengalaman kayak macam misalnya tadi kawan dia tuh bilang ah satu titik ini dorong pantau wabis ya dulu yang pertama tuh yang tempatnya apa pertama pantau wabis ya jadi dari situ kan timbul kesadaran tuh nah mungkin kawan-kawan juga ada yang punya cerita seru kok begitu kah atau mungkin ada pertanyaan kurang puas sabu kah sesi tanya jawab untuk kita diskusikan bersama lagi mungkin pertanya pertama di tiga penanya dulu mungkin bertanya mungkin ada yang ingin bertanya waktu diserahkan oh ya satu Anis
mungkin ada lagi. Bebas ya kawan-kawan, jangan sampai ada yang dominasi kawan-kawan lagi, sehingga mungkin kawan-kawan perempuan lagi yang bukan kawan-kawan lagi juga bebas, nanti ada sesi berikutnya lagi gitu. Kita mau sepakat kasih beri kata-kata, jadi kita masih bebas untuk diskusi kawan-kawan. Oh iya, 1, 2, 3, kawan Rudi dan kawan Rudi. Kita mulai dari kawan Anis ya. Langsung tanya baru ditunjukkan ke penanya langsung. Baik, shalom buat para semua. Terima kasih atas waktu lagi yang diberikan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang tadi saya dapat dari kemarin di B2 soal 3 poin yang sempat tadi disebut, manusia, sejarah, dan budaya. Nah, bagaimana kira-kira untuk melestarikan itu atau untuk menjaga itu tetap jalannya bersama berkaitan dengan itu, karena sekarang kita lagi di zamannya di mana zamannya kita atau zamannya modern gitu, jadi kita tampuk dulu ya, nanti baru dapat alat yang masuk di bentuknya. Sorry, tadi 3 kali sesi berikutnya baru ini. Oke baik, selamat malam kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan terima kasih untuk tahun kedua di depan yang sudah menjelaskan dalam ya, bisa dalam sih. Kesempatan kedua sini mungkin kenapa perkenalkan masa di Bogota. Apa namanya, sebenarnya mau mungkin menarik tadi terkait apa namanya, bagaimana kita mengenal asal usul kita gitu, apalagi dari marga, nama dan segala macam gitu. Karena memang apa misalnya sekarang ini memang anak-anak Papua itu masih dalam kesadaran palsu, jadi apa itu bukan itu dalam kesadaran sebenarnya, tapi kesadaran orang-orang lain yang kita sedang hidupi itu yang apa mungkin hal yang saya mau tanyakan kepada kawan-kawan berdua terkait apa salah apa namanya, titik kita menjadi
satu poin yang perlu kita catat dan kita harus bangga dengan hal itu. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal semacam itu. Di lain sisi kita juga tahu bahwa di dunia ini banyak sekali berjuang-berjuang dari musik. Sama seperti itu, Marley, Lupita, dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Dan Bung Marley Papua itu apa adalah kata Bung Marley Papua. Jadi kita harus bangga dengan lagu-lagu yang di Indonesia. Kemudian Arnulah dan Sang Kapisnya di Kawah itu mereka di Rati Munchen itu mereka menyuruh teman-temannya untuk ke beberapa kampung begitu menulis diri-diri lagu untuk bukan hanya dari beberapa apa wilayah suku dan tapi dari berbagai suku. Suku yang ada di Papua sehingga diri-diri yang mereka tulis itu pakai Arnulah kemudian Arnulah menyanyikan lagu-lagu ini sehingga orang-orang Papua itu gak bisa diterima dengan lagu-lagu itu. Kemudian semangat berjuang rakyat Papua terhadap untuk melawan Indonesia itu sebagai wujud tiga lain gitu. Dengan adanya diri-diri itu dengan menyanyikan dengan bahasa-bahasa daerah itu orang-orang Papua mulai sadar tentang diri mereka sendiri tentang bagaimana sebenarnya yang kita ini bukan orang yang diberangkat sebenarnya bahwa kita bukan orang yang bukan apa-apa. Jadi dikala itu mereka sangat semangat berjuang dari rakyat akar rumput itu sangat berarti dan itu yang ditambuti oleh negara hari ini sama seperti negara yang dari TPBB begitu. Jadi suatu PR untuk generasi muda Papua saat ini. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan masyarakat dengan lirik-lirik lagu, dengan musik-musik yang kita nyanyikan. Yang perlu kita ketahui bahwa di sini kita anak-anak Papua tidak melihat dari sisi antropologi, sehingga rakyat Papua tidak tertarik dengan lagu-lagu sekarang. Ini bagaimana caranya kita harus lihat lagi dari sisi antropologi. Bagaimana kita mengira kita punya diri, kita datang dari mana, kita datang dari mana. Saya sangat senang sekali ketika saya membaca artikel dari kawan Dave di awal-awal itu yang ditulis tentang teori toponimi. Itu berkaitan juga dengan ini, permasalahan ini. Jadi bagaimana kita mengira kita punya diri, bagaimana juga akan bicara kebenaran secara begitu. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan itu begitu. Di sini harapan saya kita anak Papua tidak harus mengikuti tren yang ada, tetapi bagaimana caranya kita bisa membangkitkan semangat juang orang tua kita, masyarakat akar rumput, bahkan dengan kita yang semua ada sini, bagaimana caranya kita membangkitkan semangat juang itu sama seperti Arnulah di Kawah itu. Ini pesta dan PR untuk kita semua. Terima kasih. Ya baik, kita beri aplaus untuk ketiga penanggap muda. Dan di sini ada dua pertanyaan dari kawan Anies dan kawan Rudi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemantik. Di sini ada pertanyaan pertama itu ditujukan untuk kawan Palu. Jadi mungkin kawan bisa langsung tanggapi pertanyaan. Jalankan dia tentang namanya revolusi Pavi di Kuba melawan
dengan berdirinya Amerika, dihidup di zaman yang dimana belum ada teknologi, dan itu pantas dia bisa menang. Jauh lebih dengan orang Papua yang hari ini seperti Egyanus Kogoya, Goliath Abudu, Kelly Kwan, Lodin Barang Mandacas, Sejak Petrum Goreng, dan beberapa tokoh politik orang Papua yang hidup di zaman yang dimana itu sudah kenal dengan teknologisasi atau digitalisasi. Sangat tidak bisa memimpinnya sekarang. Karena tadi kebiasaan, tadi saya bilang, kebiasaan itu dia akan lama-lama akan berubah. Karena dia bukan sekarang, dia fleksibel. Dia mulai ditanya. Saya bermain dengan orang ini, kawan-kawan dari Betawi, saya tidak tahu. Lagi-lagi lo kata, saya punya dialek Papua yang kan lama, itu apa? Itu kebiasaan itu. Yang ngejarin waktu dia kan akan pergi ke bawah arah. Karena tadi digitalisasi tadi, kalau digitalisasi seperti kayak begitu, saya mau bilang bahwa hal itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang mudah. Hal yang mudah untuk kawan-kawan kita semua beranjak atau pergi dari kebiasaan itu yang sangat, kalau bahasa lebih keren juga apa, neokolonialisme, penjajahan model baru kan, itu seperti taktik itu tiktok. Nah, itu yang memang sangat, kalau bisa dilihat itu hal yang fundamental sekali yang kita bisa lihat gitu. Tapi saya sudah patahkan hal itu. Dalam saya berbalik sini sudah patahkan hal itu. Saya sekarang lebih suka jalan kaki. Saya bangunkan kebiasaan orang Papua. Saya lebih suka jalan kaki. Yang pertama, saya lebih suka makan makanan dari hasil tanah. Itu yang kedua, dan itu yang saya sedang tanam sekarang. Saya tidak tahu kawan-kawan, mungkin kawan-kawan berpikir ini adalah hal yang sangat lucu gitu. Tapi kalau kita tidak coba, kita tidak akan bisa gitu. Jadi digitalisasi itu dia akan terus berkembang, Ini memang kita masuk ke dalam dia punya alam pikir. Ketika kita masuk ke dia alam pikir, itu kita akan lupa dengan kita punya jiwa yang sederhana gitu. Nanti lama-lama baru alam bawah sadar dia dan kandung dia punya jiwa yang sebenarnya. Jadi yang nanti tegur kok tentang kebiasaan itu cuma alam bawah sadar yang nanti tegur. Makanya kebiasaan kayak itu tuh harus cukup, mungkin kawan-kawan coba biasakan. Kalau saya tadi jawabannya, saya sekarang lebih suka sering jalan kaki, saya lebih suka makanan-makanan hasil tanam, saya lebih tidak terlalu ini dengan yang namanya perkembangan, saya tidak suka sama yang baru-baru gitu, yang modern-modern gitu. Itu yang saya sedang sekarang batasi dan saya punya pribadi sendiri. Karena hidup di Jakarta ini bukan hal yang lama untuk dulu. Apapun saja kita harus makan. Nah, makanya kita tidak bisa batasi. Kalau gue sadar tentang gue punya budaya, gue sadar tentang gue punya sejarah, gue sadar tentang orang Papua, manusia sendiri, kemudian kesimpulan dari gue sendiri, ketika korel dengan tiga hal itu, apa yang diberikan untuk orang Papua? Kalau yang ditanya, saya punya kesejarah, saya punya jawaban. Saya sekarang sudah bangunkan, saya punya kesejarah diri. Epirnya ada di samping itu, saya tanya dengan anak-anak di sini. Di sebelah, jadi apa?
yang alami-alami itu, makanya tidak teredukasi atau tidak terpancing dengan seperti kita makan-makan agar ia punya seperti angkutan berkir pizza namun itu yang mereka kita kelola, kemudian membuat kita tuh dijajah dengan biasa kita sebenarnya lagi saya suka sama satu kawan yang mencari sepatu dan dong ini tidak pernah dijual di Lipo. Benar dong? Ayah. Itu salah satu tanda membuktikan bahwa saya belas tanda gagal. Kok jawaban begini? Ini itu yang saya benar. Saya supaya menghilangkan. Artinya menghilangkan hal-hal yang bersifat baru. Hal-hal yang bersifat baru yang kita lebih suka mobil, kendaraan umum atau apakah lebih suka pakai sepatu baru atau itu trending yang sekarang kayak tupa, kayak face, kayak eyes, sides, kayak gitu. Ya itu kembali ke kita punya ini, kembali ke kita punya pribadi. Bagaimana aku mencoba menerima hal yang baru atau aku mencoba untuk menolak hal yang baru dan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan. Mungkin panjang gak bisa jawab. Setiap kali orang merayakan itu yang saya lihat
semua terjadi apa yang waktu hari salah tahun orang-orang malah bakal kejadian-kejadian ini dalam sejarah atau bahkan hal-hal yang kecil. Jadi kalau saya lihat ada pelanggaran HAM itu sebenarnya buat saja di lebih sensitif karena ini harus dekat sekali kejadian itu dengan sebagian kecil identitas di dalam kami diri. Atau misalnya Obusta ulang tahun juga tuh hari yang sama dengan hari jadinya Kota Wamena. Jadi meskipun saya tidak lahir di Wamena, tapi karena kita berbagi tanggal hari jadi, perkembangan Wamena itu jadi penting untuk saya. Karena saya merasa kita ada ikatan kecil-kecil seperti itu. Luar biasa. Terus itu baru itu. Kalau saya tanya lagi mama, saya tete dulu kerja apa? Saya punya tete ini penginjil di Ronggoli, Kabupaten Jawa Timur. Penginjil DKI. Makanya saya sensitif sekali dengan DKI. Kalau si Sinode dong bikin apa macam-macam ini, saya kesal sekali. Saya ini salah satu hater sensitif di Sinode paling maju, saya Tripura. Karena saya kesal dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya kayak gitu. Derma setiap hari gereja dapat berapa, tapi anak-anak sekolah minggu mau pergi ke koya saya dong harus kasih cari dana. Maksudnya kan gereja tiga kali uang 300 ribu pagi ini tuh apa susahnya? Tapi kenapa semua di seperti dipersulit seperti ini? Dan itu semua karena saya tahu sepotetnya punya peran besar dalam gereja kita ini. Lalu karena saya karena tumbuh di dalam DKI, waktu kami kecil saat belajar membaca, kalau di bahasa Yali itu mereka pakai bahasa Indonesia itu kita pakai buku itu dia. Ini ibu, saya jalan, babi lari. Sementara di sana di kampung itu mereka translate itu dia jadi nare-nare. Jadi contoh di dalam buku itu dia itu bukan nama saya Budi, itu kan nama Indonesia. Tulisannya ini babi lari, karena saya lihat babi. Akhirnya apa? Menurut saya penting sekali untuk punya pendidikan yang kontekstual. Jadi itu semua hanya karena hidup dia, saya ingat tahu TT kerja sebagai penginjil di DKI. Berarti saya punya hubungan dengan DKI, saya punya hubungan dengan Sinode, saya punya hubungan dengan pendidikan yang kontekstual, saya punya hubungan dengan pelanggaran HAM, saya punya hubungan dengan Kota Wamena, saya punya hubungan dengan Kejadian Perdana. Itu cuma dari nama, dari DT kerja apa, dari tanggal ulang tahun. Jadi coba teman-teman, sebelum kita mulai bikin rencana ke sana kemari, duduk dia dalam kamar kosan dan lain-lain, cek satu pun di komunitas seperti bagaimana, saya punya latar belakang seperti bagaimana, untuk memaknai kita punya diri di dalam sejarah Papua. Saat kita sudah tahu, itu akan menimbulkan keterikatan emosional yang kuat dengan gerakan. Makanya kalau kita baca orang-orang dari luar Papua, kalau menulis tentang Papua, itu keterikatan emosional yang kita baca di catatan itu tidak sama seperti kalau kita baca orang Papua yang tulis tentang orang Papua. Karena perasaannya sama, konteksnya sama. Jadi menurut saya itu langkah awal. Bukan cuma mempelajari sejarah, tetapi memaknai bagaimana kita punya peran dalam sejarah itu. Gitu. Nah, dari situ, saya mau ajak lagi langkah berikutnya, teman-teman. Kita ini cuma dari kepala burung sampai ke tengah-tengah saja. Dan itu garis lurus. Kalau kita bandingkan dengan seluruh sisa Indonesia yang lain, kita sendiri sudah tahu kita ini Indonesia dan itu Melayu. Dan selama ini yang kita belajar di sekolah itu tentang kehidupan berkebun barat. Nah, ada satu cara yang saya temukan yang menurut saya ini penting sekali untuk dibahas di setiap diskusi-diskusi adalah kita coba lihat ke arah timur. Karena ternyata kesamaan kita lebih banyak di arah timur daripada di arah barat. Lihat di sebelah pampang ini. Sama-sama ini